Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan kembali mengunboxing sebuah speaker dari JIC ya. Nah, itu speaker yang berukuran 4 inch kayak yang kemarin ya. Namun yang akan saya unboxing di video kali ini itu dengan tipe yang berbeda ya. Oke, jadi sebelum lanjut dalam videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, bisa kalian subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang akan saya upload selanjutnya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Tetap dukung terus channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten tentang dunia audio pastinya ya. Karena channel ini tuh bisa berkembang berkat dukungan kalian semua ya. Oh, jadi kita langsung aja ya, buka kontaknya. Jadi speaker yang akan saya unboxing di video kali ini adalah speaker dari JIC yang berukuran 4 inch ya, dengan tipe LB04025 ya. Nah, di sini sudah tertulis LB04025. Nah, ya, seperti yang sudah kita tahu ya, JIC ini adalah produk dari Indonesia ya. Jadi ini speaker asli buatan Indonesia. Jadi ya, kita perlu mendukung lah ya karya anak bangsa agar lebih maju lagi ya, agar bisa lebih banyak berinovasi lagi gitu loh. Jadi kita harus mendukung karya anak bangsa atau karya anak negeri ya. Nah, jadi kalau yang di video kemarin saya unboxing dengan tipe LA04025 dan yang sekarang saya unboxing di video ini adalah tipe JIC LB04025, ukurannya sama ya, 4 inch, namun ada yang berbeda dari speaker yang satu ini dengan speaker yang kemarin yang LA ya, seri LA dan LB itu berbeda ya. Nah, di sini ada kertas ya, seperti biasa kayak yang kemarin juga ada kertas kayak gini. Namun yang ini kertasnya warnanya biru, kalau yang kemarin yang seri LA itu warna merah ya. Nah, di sini tertulis LB04025, kemudian 4 inch, impedansinya 8 ohm, phase coilnya 1 inch, kemudian powernya 120 watt, frekuensinya 55 Hz sampai 17,5 kHz, kemudian SPL-nya 82,96 dB, kemudian beratnya 0,65 kg, Made in Indonesia by PT Rakam Citra Harmoni. Nah, jadi kalau dilihat di sini, itu powernya sama ya, 120 watt kalau dibandingkan dengan seri yang LA kemarin. Kemudian, nah, yang berbeda di sini adalah frekuensi dan juga SPL-nya ya. Nah, ini frekuensinya berbeda, kalau tipe LB ini bisa respon frekuensinya bisa sampai 55 Hz, kalau yang seri LA kemarin respon frekuensinya itu paling rendah paling di sekitar 125 kHz ya. Jadi ini bisa memproduksi nada low ya kalau yang seri LB ini. Kemudian tapi untuk SPL-nya untuk seri yang LB ini itu lebih rendah ya jika dibandingkan dengan yang LA kemarin. Kalau yang LA kemarin sekitar 92 desibel kalau nggak salah. Kalau yang ini cuma 82,96 desibel. Mungkin nanti saya akan buatkan ya videonya apa sih perbedaan dari seri LA dan LB dari speaker JIC mungkin ya. Nanti kalau mungkin bagi kalian yang ingin tahu ya. Langsung saja kita buka speakernya dan ini adalah speakernya ya. Nah, seperti ini penampakannya. Di sini juga seperti biasa dibungkus plastik juga ya, sama kayak yang kemarin yang seri LA juga dibungkus dengan plastik. Oke, mungkin backgroundnya akan saya ganti ya karena kurang jelas. Oke, jadi inilah penampakan dari speaker JIC tipe LB04025. Jadi di sini juga magnetnya berwarna biru ya, di belakang magnetnya, tulisan di belakang magnetnya ini berwarna biru, sedangkan kalau yang seri LA berwarna merah. Nah, bisa dilihat di sini daunnya itu sama ya, hampir sama dengan yang tipe LA. Cuman yang berbeda itu pinggirannya ya. Pinggirannya ini kayak semacam terbuat dari karet ya. Bisa dibilang ini speaker woofer ya.
karena pinggirannya itu seperti dari karet. Kalau yang LA itu enggak dari karet ya. Terus kemudian ya seperti biasa kayak gini ya, untuk speaker JIC itu dibekali dengan magnet yang besar. Itulah keistimewaan atau salah satu keunggulan ya dari speaker JIC. Kenapa saya pilih speaker JIC ini? Karena ya itu magnetnya itu besar ya, otomatis juga suara yang diproduksi itu lebih baik. Di sini juga dituliskan lagi ya serinya, yaitu LB08025, impedansinya 8 ohm, program powernya 120 watt JIC and the Art of Sound. Nah, kalau dilihat kayak gini sih, untuk build quality-nya itu ya terlihat kokoh ya, seperti biasa ya. Kayak yang kemarin yang seri LA juga sama kayak gini. Dan ini juga voice file-nya sama, satu in. Nah, mungkin itu ya video unboxing untuk speaker JIC LB08025. Mudah-mudahan bisa bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang sudah dukung channel ini, yang sudah like, comment, and subscribe juga ya, saya cuma banyak terima kasih. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.